Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya 20 dan kali ini saya akan bermain Line Ranger lagi. Nah, di sini udah ada event, yaitu event puzzle-nya Choco ini. Dimana ini kan tanggal 7, berarti udah ada puzzle yang pertama, yaitu Choco Sweet Puzzle. Dimana ini kalian bisa didapatkan di main stage, di boss stage-nya. Nah, jadi kalau ada stage yang ada tulisannya event, itu kalian bisa dapetin untuk puzzle-nya sendiri. Nah, selanjutnya di sini untuk puzzle-puzzle berikutnya nanti akan muncul lagi di tanggal 13, 20 dan juga 27. Dan hadiahnya di sini lumayan banget, kalian bisa dapat Fashionista Choco yang dimana ini bintang 7 Ultra dan juga kalian bisa dapat 50 ruby. Nah, oke, mungkin langsung aja. Dan di sini kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu udah ada menu baru, yaitu menu puzzle. Dimana kalau kalian lihat di sini untuk menu puzzle ini puzzle-puzzle yang kalian dapetin. Nah, ini masih ya belum ada yang saya dapatkan. Dan juga untuk puzzle yang pertama ini, yang Choco Sweet Puzzle, kita harus dapatkan 30 puzzle sendiri. Wow, cukup banyak ya. Cuma mungkin kita langsung aja coba di main stage. Ayo kita ke main stage-nya. Nah, ini kita udah masuk di main stage dan mungkin ya ini sebenarnya saya anjurkan kalian tuh bermain di level yang bawah aja, di antara level 12 ataupun 24. Nah, ini pertama kali saya nyoba, jadi ini saya rekamnya pre-recording. Ini saya nggak tahu kalau untuk chance atau kesempatan kita mendapatin puzzle-nya itu ya nggak selamanya kita dapat puzzle seperti itu. Jadi sayang banget kalau kalian misalkan habisin bulu kuning atau yellow feeder kalian itu di yang stage terakhir, contohnya kayak ke saya ini, itu menghabiskan 12 bulu. Bayangkan aja kalau misalkan 50% kalian bisa dapat, itu bisa 6 puzzle yang kalian dapetin di level bawah, di contohnya di main stage yang di boss itu yang level 12 sama 24. Jadi menurut saya kalau bisa kalian main aja di ya sekitar level 12 atau 24 seperti itu ya, karena udah masuk ke level berikutnya, boss stage berikutnya itu sudah naik menjadi 20. Jadi kesempatannya kalian lebih banyak mendapatkan itu kalau kalian menghabiskan sedikit saja bulunya. Nah, oke, jadi di sini salah banget, ini saya pakai yang di level terakhir dan apa yang terjadi di sini, saya nggak dapat puzzle-nya. Ya sayang banget ya, udah ngabisin 12 bulu nggak dapat puzzle. Jadi mending ya langsung aja kalian ke yang stage 12 ataupun 24. Nah, ini contohnya saya coba di stage 12. Saya langsung dapat puzzle-nya nih, Choco Sweet Puzzle Piece ya. Nah, jadi kalau bisa kalian ya spam aja di sini, apalagi kan di sini juga menghabiskan cuma satu bulu aja ya. Ya gitu aja, pokoknya kalian dapat. Dan ini ya ini kan maksimal saya dapatin bulu itu 86 ya. Nah, kalau misalkan 86 kalian coba sehari aja, ini mungkin udah bisa dapat. Kalau kalian lihat di sini saya udah dapat ke 30 puzzle-nya. Jadi kita mungkin akan tunggu lagi untuk puzzle yang berikutnya ya. Oke deh, kalau gitu ya mungkin cukup sekian dulu untuk puzzle hunting dan tipsnya sendiri. Kalau begitu, terima kasih banyak jika kalian sudah menonton. Dan jika kalian suka, jangan lupa ditinggalkan like, di subscribe untuk video Line Ranger lainnya, dan di share ke teman kalian. Kalau di sini saya udah dapatin semua untuk Choco Sweet Puzzle-nya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Sampai jumpa, dadah.